Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan yang menjanjikan pelbagai syafaat, pelbagai keberkatan, pelbagai ganjaran untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Tapi salah satu perkara yang menjadi salah faham bagi kita umat Islam di Malaysia, kadang-kadang kita menjadikan Ramadan ini sebagai pesta juadah, bukan pesta ibadah. Sebab itulah, kalau kita benar-benar menghayati makna Ramadan untuk menjadikan kita benar-benar bertakwa, maka kita harus melihat apakah sebenarnya asas kepada takwa itu. Sebagaimana yang disebutkan, salah satu daripada rukun takwa oleh Sayyidina Ali adalah al-qana'atu bil qalil. Kita berbelanja berasaskan kepada prinsip takwa, iaitu qana'ah. Kita bersederhana, kita berasa cukup dengan apa yang ada walaupun sedikit. Itulah yang sebenarnya akan menjadikan kita salah satu daripada golongan yang bertakwa dan berjaya dalam bulan Ramadan. Sebab itulah dalam konteks ini, jangan kita sekali-kali begitu bersungguh-sungguh menghabiskan duit kita untuk membeli juadah yang pelbagai, akhirnya kita tidak mampu menghabiskannya. Tetapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang untuk kita benar-benar menghayati makna takwa itu dengan kita melipat gandakan ibadah kita. Membaca Al-Quran, bertadarus, bersedekah, qiyamul lail, bersembahyang, jemaah di masjid. Itu yang lebih afdal berbanding dengan kita menghabiskan masa sehingga maghrib di bazar-bazar Ramadan kerana kita nak menyemarakkan pesta juadah yang hakikatnya bertentangan dengan prinsip dan falsafah Ramadan itu sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.